Sejumlah massa organisasi Islam dari FPI, GNPF, Ulama, hingga PA212 akan menggelar aksi unjuk rasa soal insiden Pulau Rempang pada Rabu 20 September 2023 siang ini. Dalam aksi itu ditargetkan akan diikuti oleh ribuan orang dan menyerukan sejumlah tuntutan. Dilansir dari tribunews.com, aksi unjuk rasa ini telah dikonfirmasi oleh tim bantuan hukum Front Persaudaraan Islam atau FPI Aziz Yanuar, tepatnya pada Rabu 20 September 2023. Aziz mengatakan sebanyak 1.000 orang ditargetkan akan hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut. Dari flyer yang beredar, aksi Bela Rempang 209 tersebut rencananya digelar di Patung Kuda Jakarta Pusat sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terlihat dari flyer, tertuliskan Ganyang Cukong bebaskan NKRI dari oligarki. Terdapat pula gambar 3 tokoh Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun tuntutan para massa aksi nantinya diantaranya meminta untuk mengembalikan hak rakyat dan meminta agar polisi membebaskan warga yang ditahan dalam kasus Pulau Rempang. Aziz mengaku sejumlah ulama juga akan hadir dalam aksi tersebut, termasuk menantu Habib Rizik Sihab. Disebutkan pula tokoh lain seperti Marwan Batubara dan juga Abdullah Heha Mahua akan turut hadir dalam aksi tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!